Pendidikan dan Latihan Kesamaptaan Para Militer Bakamla Militer Indonesia, Prajurit tanggal 3 November tahun 2019 Sukabumi. Jakarta Gritter.com. Pendidikan dan Latihan Diklat Kesamaptaan Bakamla RI Indonesian Coast Guard Gelombang 2 secara resmi ditutup oleh Sekretaris Utama Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan MM yang mewakili Kepala Bakamla RI Laksdia Bakamla A. Taufik R. di Setu Palemdiklat Polri, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat tanggal 1 November tahun 2019. Pada Jumat pagi, 58 peserta diklat kesamaptaan dari Bakamla RI unjuk gigi di hadapan 1.250 personel Kepolisian Republik Indonesia dalam upacara penutupan diklat kesamaptaan TA 2019. Setelah kegiatan upacara, peserta diklat melaksanakan peragaan baris berbaris dan bongkar pasang senjata dengan mata tertutup. Kegiatan yang berlangsung selama 2 minggu itu diikuti 116 personel yang dibagi menjadi 2 gelombang. Tiap gelombang diikuti 58 personel Bakamla RI IDNCG. Laksda Irawan yang membacakan sambutan Kepala Bakamla RI menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja keras dan keseriusan peserta diklat kesamaptaan gelombang 2 dalam melaksanakan pelatihan ini. Lebih lanjut dalam sambutan Kepala Bakamla RI yang dibacakannya, Kepala Bakamla RI berharap agar hasil dari kegiatan yang berlangsung singkat ini dapat diterapkan dan terus melekat dalam diri peserta. Kegiatan diklat kesamaptaan ini merupakan salah satu bekal kalian sebagai para militer Bakamla RI IDNCG, di mana kekompakan dan kerjasama adalah kunci terpenting untuk menjadi penegak hukum yang berjiwa korsa tinggi, ucap Laksda Irawan saat membacakan sambutan Kepala Bakamla RI. Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Unit Penindakan Hukum UPH Laksma Bakamla Parimin Warsito, SH, Kepala Biro Umum Laksma Bakamla Amin Budi Cahyono, SC, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Laksma Bakamla Eko Joko Wiono, SCMC, serta Direktur Penelitian dan Pengembangan Laksma Bakamla Brata Mandala. Adapun pejabat undangan yang hadir dari kepolisian antara lain Kepala Setuk Kapolri Brigjen Pol Dras H. Agus Suryatno, beserta jajarannya, Humas Bakamla RI PR Indonesian Coast Guard, O. Sumber, JakartaGritter.com.